Okay, minum dulu. Orange. Orange terbaik, terbaik dari ladang. For all luar, SPM ke, BMR ke, UPS lah semua. Ungkap macam cuti kita yang macam tu. Cuti ketiga adalah di... Assalamualaikum, apa khabar semuanya? Nampak dah lama dah opah dah atuk ketinggalan. Ah kan, tapi kali ni saya opah lah kan. Atuk. Of course lah atuk. Jadi kami ingin mencabar diri kami. Kami telah diberikan amanah oleh anak-anak kami, iaitu Mikael dan Pik, untuk membuat food challenge. Jadi, atuk macam mana? Bolehkah kita nak buat food challenge ni? Entahlah macam mana. Kalau lapar ni memang asyik sedap ni. Nampak? Nampak makanan dekat atas meja ni? Tapi semua-semua ni... beli ni? Bukan makanan kegemaran saya, you all. Yang satu ni aja makanan kegemaran saya, cheese ni. Tapi... cheese ni kena makan dengan Maggi nampaknya kan. Okey, sekarang kita mulakan tanpa melengahkan masa lagi. Kita mulakan food kita yang pertama. Menu yang pertama iaitu Maggi dengan apa sajalah dekat sini kan atuk. Atuk nak Maggi dengan apa? Apa pun boleh lah. Nak cuba. Okey, kita cuba sekarang. Diorang kata diorang boleh makan. Diorang pernah makan Maggi dengan Milo, you all. Milo? Milo, yes, Milo. Okey. Ya, betul. Ya, betul. Betul lah. Apa lagi tak betul. Okey, atuk try dululah nampak gayanya. Atuk makan dulu. Aku tak ada insurans tau. Apa berlaku? Ambilan tak standby lah. Kita tengoklah apa terberlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pun tak larat. Hello polis. Tolong. Betul tak sedap ke you? Sedap ya Rabbi. Masya Allah. Oh sedap. Ingatkan tak sedap. Tak apa. Opa nak cuba pula kan. Tapi tengok pun tak larat. Tengok Maggi dia pun dah kembang lah. Macam mana ni? Oh, apa cerita makanan ni? Tak tahulah dia orang ni. Ha, orang zaman sekarang ni macam-macam dia boleh makan. Okay, kita cubalah eh. Bau dia. Makan aja lah. Boleh skip ke? Makan je lah eh. Apa tu ni? Tak boleh masuk, sorry. Tak boleh masuk. Ha, menu yang pertama tadi. Betul. Betul you all. Opa tak boleh masuk langsung, memang tak boleh masuk. Tapi siapa yang suka tu kira macam selamat lah dunia akhirat kan. Memang tak boleh pergi. Tapi sekarang ni kita try juga menu yang kedua, iaitu ada juga orang boleh suka kan ni. Cheese dengan Maggi. Tapi cheese ni makanan kegemaran saya. Boleh makan lah kot. Tadi dah 1-0. Atuk menang dah. Opah KO. Okey, tak apa. Sekarang ni ni cheese. Okey, nampak macam menyelerakan lah. Okey, Atuk cuba dululah. Man first. Okey, Atuk cuba dulu. Cheese and Maggi? Yes. Hai. Okey lah. Eh, hey, jangan campur Maggi dia. Ha. Ah.
Macam mana? Not bad. Not bad. How about it? Macam sini lah. Macam sedap je dia makan kan. Ni. Okay. Cheese dengan Maggi. Okay. Bau dia okay. Kita cuba dulu. Sedap. Ini memang sedap. Dia rasa dia punya lemak-lemak cheese tu campur dengan Maggi. Okeylah, dia boleh masuk. Sebab apa? Dia satu aliran. Yang tadi sebab dia manis kan. Okey. Sedap. Ini kalau orang suka tu, saya memang kata dia memang baguslah, cita rasa yang baiklah. Okey, sekarang ni kita cuba pula menu. Air minum je lah air ni. Asyik makan je. Alhamdulillah. Okey, tak apa, tak habis lagi ya tu. Tolong. Tolong kami, bantu kami. Ini adalah menu yang kedua. Okey, yang ni kita dah makan dah Maggi, kita dah tahu dah kan yang mana sedap tak sedap. Yang ni Oreo. Oreo dengan what is this darling? Cucumber. Cucumber. Timun. Pandainya. Apalah tengok timun apa? Timun lah juga. Mana ada mahu benda lain. Timun-timun lah. Ini carrot. Okey. Sekarang dalam ni, dalam Oreo ni, timun. Okey, kita dah buka dah dalam yang manis tu kan? Yang krim tu terbuka. Tak. Ada. Manis masih ada. Masih ada? Yep. Okey, masih ada. Okey, tapi dia makan dengan timun. Timun pun saya tak berapa suka. Tapi tak apalah, Tok Terai tu. Krim dia dah tabut dah. Tak apa, ada kat dalam krim tu. Makan. Crunchy. Sweet. This is unique. Sedap lah tu. Dia dah habis kan. Opa cuba pula timun. Okay, kita mulakan. Tak sedap. Pasal apa? Dia timun ni, kalau untuk sandwich okey lah. Untuk Oreo, dia tak mari lah. Yang sebelah ada tu apa? Yang tu? Yang ni. Telan aje lah . Yang ni pula. Oreo, tapi dalam dia ada carrot. Dia macam sandwich lah. Oreo sandwich. Dalam ada carrot. Ada lagi? Yelah. Cuma lah, kerang. Tadi ada makan lah. Dia ayo you kena. You dulu. Okay, tak apalah. Kita mulakan. Apa dia? Okay dah. Atuk, cepat. Pergi ambulans dah. Teguh tak ambulans. Tak tahu lah. Ni, try carrot tu. Tak boleh masuk lah. Carrot? Ya. Yeah. Lain berbenuh rasanya koma. Tak tahu lah, pelik. Carrot ni adalah vegetable. Kan, sayur-sayuran. Mana mahu masuk dengan biskut? Jadi, you nak isu ke apa? Tengok atuk ni. Dia kalau makan sayur, dia kenalah dengan sayur, dengan nasi. Tapi kalau Oreo, tak boleh. Oreo kalau dengan jam tu boleh lah kan. Okey, tak apa, kita lepas tu. Tapi memang tak boleh belah lah. Saya tak tahulah macam mana kalau orang boleh makan macam tu. A few moments later. Ni dia menu seterusnya. Coco Crunch dengan air oren yang kita dah bedal tadi sebab tak boleh tahan kan. Ada orang minum Coco Crunch dengan oren. Makan Coco Crunch dengan oren? Orang makan Coco Crunch dengan susu tapi dia dengan oren. Tapi tak apalah, kita tengok sama ada boleh pergi ke tak.
Sebab dia orang kalau dia orang boleh makan, takkan kita tak boleh kan? Ha, nah, yang ai lagi. You dulu. Apa? Jadi mangsa. Mangsa. Hidup mesti ada mangsa. Jangan-jangan sabar. Sabar. Okey. Macam mana? Bolehlah. Bolehlah. Macam mana? Boleh. Saja sebab itu bagi dia dulu. Sebab tapi kita cubalah eh. Oren memang masam. Koko kena manis. Okeylah tu. Boleh masuklah kan. Okey. Sedap. Betul. Sebab dia ada masam-masam. Tak okey sebab dia masam-masam manis. Okeylah tu. Ni boleh boleh pergilah kalau terdesak tak ada susu kan. Boleh. Okey. Biskut. Selalu orang bakar apa makan biskut cicah kopi O ke apa-apa ke. Ini tak. Kan depa makan lain you all. Ha, depa makan. Ada ke gilanya weh. Ha. Ada ke? Ni. Masya-Allah. Tengok pun dah belaga. Ha. Kalau burger boleh lah. Okey. Dia katanya ada juga orang makan, tak tahulah macam mana dia mau makannya. Lidah dia mau apa mana? Biskut ni ha. Ni. Biskut dicicah dia dengan sos dengan mayonis. Katanya. Ha, cuba try. Macam dia tak. Selamatkan diri je. Tapi kita cubalah kan. Ya betul. Ni. You sayang air tak? Sayang. Tapi you makan dulu. Makan dulu. Cepatlah. Ah, apa rasanya? Eh. Ya, aduh, apalah makan macam ni. Tak boleh masuk. Memang tak boleh masuklah. Sekejap ni. Sekejap apa? Apa lagi? Ha? Apa lagi? Okey. Agaknya orang yang suka tu orang kategori ni lah. Suka. Ya Allah. Betul ni sedap ni. Ha, tak tahu mana rata you. Macam mana dia boleh masuk ni kan? Ha, tolong habiskan. Hai, dah. Hai, tak boleh masuk benda ni. Hai, tak boleh masuk. Tak cakap okey. Kita jangan buang masa lagi. Sekarang kita ada last menu. Ah, ni makan kegemaran. Ada last. Nasi. Okey, memang makanan kegemaran saya. Tapi masalahnya sekarang ni, nasi ni kena makan dengan Milo. Tapi rasa macam boleh pergilah kan? Okey. Nasi dengan Milo pula. Tapi okey, sebab apa nasi, dia tak ada rasa apa-apa kan? Dia tak ada yang macam hani ke apa. Okey, kita tengok. Ha. Ya, kita I try dululah. Sebab I ni orang yang hantu nasi, orang kata. Nasi dengan Milo. Kalau dengan pulut pun lagi sedap. Banyak kerena lah you. Tak apa, kita buat nanti next episode. Ha, pulut dengan pulut dengan tempoyak. Ha, baru dia tahu ni dia boleh masuk ke tak kan. Pulut try dengan durian lah sedap. Pulut durian semua orang suka. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okey. Ya betul. Betul, sebab apa? Nasi dia tak ada rasa apa-apa, dia neutral je kan. Bila kalau dengan Milo dia manis. Kalau sama dia juga. Dia cakap sedap. Sedaplah dia kata. Okay. Kita cubalah. Zaman apa sekarang ni tak tahu. Tapi boleh pergilah. Boleh pergi. Sedap kan? Orang yang suka makan ni dikira dia kreatif jugaklah. Okey kan? Boleh tahan. Ha. Makanlah pulut tu tak lagi. Sibuk dengan pulut. Okey. Hari ni ada. Orang biasa ke ada campur ke apa-apa ni? Tak ada apa-apa. Minum aja. This is for you.
This is for me. Okay, minum dulu. Orange. Orange terbaik, terbaik dari Lada. Apa ke benda ni? Apa tu makin pula? Saja nak kenakan dia. Yang ni manis, Jan. Yang ni manis. Okay. Okey, itu dia. Ini ya, betul. Ah, ini memang betul. Kita tolak tepi sebab kita dah bubur garam tadi. Okey, saya dengan itu saya Kati Jatan dan saya Nazrul Amre. Ya. Atuk. Atuk dan Opa. Kami berdua memohon maaf sekiranya kata-kata kami agak keterlaluan atau perbuatan kami agak menyinggung perasaan kepada you all semua di sana, iaitu zaman sekarang ni kita telah diuji dengan COVID-19. Jadi saya bermohon kepada anda semua di luar sana supaya menjaga kesihatan kita, menjaga SOP, jangan keluar rumah tanpa sebab, patuhi apa yang di diwar-warkan oleh kerajaan SOP, jarakkan jauh. Lepas tu kalau ada anak kecil ataupun orang yang dah dah warga emas, jangan keluar sesuka hati ke mana-mana. Kalau kita nak keluar, nak pergi holiday ke apa, kita tunggu, kita doa, doa sampai kita punya virus ni dah selesai, bolehlah kita bersukaria balik, kan. Jadi sekarang ni saya cuma nak ingatkan, jaga diri, jaga kesihatan anda. Stay home, stay safe.